Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Saya Rohidin Mersah, Gubernur Bengkulu, beserta seluruh staf dan jajaran dan masyarakat Bengkulu, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-13 tahun 2021 kepada Kongres Advokat Indonesia. Sukses dan jaya selalu. Dan juga secara khusus, salam hormat kami untuk Presiden KAI, Bapak Cucu Sanjaya Hernanto. Semoga selalu sehat, penuh berkah, sehingga bisa memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.